Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Yuniarto, SPDMM, Kepala SMA Negeri 1 Kejobong. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 Juli 2020, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, meluncurkan visi baru SMA Negeri 1 Kejobong, yakni terwujudnya warga sekolah yang religius, humanis, berjiwa entrepreneur, dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan visi ini, kita akan berupaya dan bersungguh-sungguh mengoptimalkan setiap kegiatan dan program yang ada. Visi terwujudnya warga sekolah yang religius, kita wujudkan dalam berbagai program kegiatan dan pembiasaan. Di antaranya, sholat duha, sholat duhur berjamaah, Jumat berkah, tadarus pagi, Selasa religi, kurban, keputrian, rebana, ekstra rohis. Visi terwujudnya warga sekolah yang humanis, kita wujudkan dalam berbagai kegiatan, bakti sosial, home visit, konseling permasalahan peserta didik, pemberian bantuan kepada peserta didik kurang mampu, program 5S, penyambutan kedatangan peserta didik di pagi hari, bimbingan karir dan studi lanjut, pembimbingan prestasi akademik dan non-akademik, pemberian nama angkatan dalam bahasa Jawa yang memiliki makna baik, program Selasa apresiasi. Visi terwujudnya warga sekolah yang berjiwa entrepreneur, kita wujudkan dalam program kegiatan Young Entrepreneur Community, Market Day, mengikuti berbagai pameran kewirausahaan di luar sekolah. Visi terwujudnya warga sekolah yang berwawasan lingkungan, kita wujudkan dalam program kegiatan Jumat memungut sampah, komunitas peduli lingkungan hidup, pameran karya peserta didik dari barang bekas, penanaman pohon, penanaman toga, balai pembibitan tanaman, pilah dan olah sampah. Mari bersama-sama kita raih visi SMA Negeri 1 Kejobong. Dalam visi baru ini, kita buktikan kita bisa menjadi SMA yang semakin hebat, menjadi SMA yang semakin dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Mari bersama-sama kita rapatkan barisan, kita kompakkan diri, kita majukan SMA Negeri 1 Kejobong tercinta. SMA Negeri 1 Kejobong, jaya! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.